nanti air rencana akan dimasukkan dari sini nih, pintu ini, lalu ke sana. Di sana disambung lagi ke paralon kedua, disambung lagi sampai ke paralon ketiga. Dari rencana ini tiga paralon ini 30 lubang. Ini dia tanamnya. Hasilin 30. Bisa bikin ini dalesnya nih, ini untuk airnya ntar. Ini sambungan ke tanaman, dari sini tanaman. Di bawahnya juga udah kurang lebih segini 10 cm untuk masuk ke media air paralonnya nanti mungkin. Jadi dengan sistem ini ntar gak perlu disiram tiap hari. Ya kita cek dari sini air masih cukup atau belum, kalau memang udah kurang kita tinggal nambah dari sini. Nambahnya ya belum tahu, kita cek aja nanti dalam perjalanan. Pernah lihat di YouTube, ini namanya sistem kapiler. Jadi ntar di isinya pakai air biasa, ini pakai nutrisi. Nanti saya akan coba langkah pertama dengan pakai air biasa. Jadi pupuknya itu langsung disimpan di sini, di media tanam ini. Ini rencana buat tanaman cabai dan tomat saya akan coba. Jadi kalau untuk ini ukuran 30-40, jadi cukup untuk tanaman, nggak perlu ada pemindahan-pemindahan lagi ini sampai berbuah, sampai diganti tanaman lagi nanti. Mungkin kelebihannya di sini lebih gampang untuk sistem pengairan yang pertama, kedua menjaga rumput juga kayaknya lebih gampang, ketiga di sini masih kadang banyak hama tikus juga nih. Mudah-mudahan dengan pakai ini untuk meminimalisir hama ini jauh lebih baik, karena kemarin dari segi ini penyembayan juga coba juga ada yang digigit tikus soalnya. Mudah-mudahan dengan sistem ini nanti akan jauh lebih aman secara logikanya gitu, karena ini lebih tinggi. Cuma kan yang bagus ini media tanamannya kemarin harus dicat pakai warna silver biar gak matahari gak menyimpan panas harusnya. Cuma saya belum sempat mengecat, saya akan coba aja apa adanya segini dulu. Ntar kalau udah kalau memang perkembangannya kurang maksimal, baru saya akan program selanjutnya mungkin akan saya chat semua. Ini hari ini tanggal 31 Mei 2020. Pas selesai puasa Syawal 6 hari. Dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi minggu ini lagi lebaran Syawal ceritanya. Ya mudah-mudahan ini berhasil kita kita ikuti perkembangannya bareng-bareng. Nanti saya akan update per paling lama per minggu, paling
cepat, mungkin bisa per hari ini kan. Ya kalau ada waktu per hari, ini saya kerjaan pas saya sudah masuk kerja nih, pas libur mau pulang saya kerjakan di sini. Saya akan dicoba. Ntar dengan sekarang kan dengan rencana pakai air biasa dengan pupuknya di sini, tapi saya akan coba juga ntar mungkin selanjutnya yang airnya pakai nutrisi atau pakai pupuk sini. Serap pupuk aja yang saya akan coba ntar gimana perkembangannya, kita saksikan terus. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.